You guys welcome back, balik lagi sama gua di sini. Dan di video kali ini gua bermain game WoW PC lagi, dan kali ini juga gua bakalan cobain salah satu kapal dengan skin yang menurut gua ini bakalan keren banget skinnya, karena ini skinnya kalian bisa lihat sendiri, ini skin mengadopsi skin-skin masa depan atau futuristik lah ya. Padahal ini tuh kapalnya kapal jadul, tapi dikasih skin dengan bentukan yang bener-bener modern banget dan futuristik lah. Jadi ini kapal induk dari Jepang, namanya Hakuryu guys, dengan nama skinnya Space apa gitu, lupa lagi ya. Pokoknya ada mengandung unsur luar angkasanya lah ya untuk si skin ini. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini dari bentukannya semuanya berubah ya, gak hanya perubahan warna. Kan biasanya kalau skin tuh berubahnya di warna doang ya, tapi skin ini tuh bener-bener semuanya berubah guys, dari bentuk, warna, dan juga harusnya dari animasi pun berubah ya. Ini guys, kalian bisa lihat sendiri, ini pesawat-pesawatnya pun beda banget guys, keren gak sih? Ini kayak di film-film action gitu guys. Dan ini mantep banget ya, ini tuh pesawat-pesawatnya, padahal itu kapal jadul ya. Tapi karena skinnya terlalu OP, terlalu keren, jadi diubah semuanya guys. Dan semuanya air defense-nya, cannon-nya pun buset guys, kalian lihat sendiri guys, cannon-nya bener-bener keren banget ya, modern banget lah. Dan ini bernyala-nyala guys, seperti glow in the dark pastinya ini. Dan gue suka banget cannon desainnya, ini bener-bener masa depan banget guys, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Tuh ini dari jauh coy, beh anjir. Ini Hakuryu ya, dari Jepang ya. Dan ini skinnya yang pasti mahal sih, gue gak tahu harga pastinya berapa, dan yang pasti ini kayaknya mahal sih guys. Dan ini mantul banget sih, sesuai sama harganya juga ya. Dan ini gede banget kapal induknya, ini tier 10 ya kapal induk Jepang. Ini gue suka banget desain cannonnya, pinggirannya, dan glow in the darknya coy, keren banget coy ini. Apalagi pesawatnya ya, pesawatnya tuh aneh banget coy, kayak pesawat-pesawat alien gitu aja, kayak di film-film Star Wars ya gak sih. Ya pokoknya aneh lah ya, beda banget sama pesawat pada umumnya gitu ya. Oke, biar lama-lama, gak lama-lama ya, maksudnya kita langsung aja cobain guys di mode online si Hakuryu dengan skin keren yang satu ini guys. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk di match pertama kita dengan kapal yang sangat keren ini, padahal itu kapal jadul, tapi karena dibalut dengan skin yang keren, jadi masa depan banget coy ini coy. Anjir, sumpah lo keren banget anjir. Ini tuh Hakuryu itu kapal zaman WW2 coy, tapi berasa kayak modern banget anjir, masa depan banget guys ini. Dari cannonnya, pesawatnya, wah anjir gua sulit berkata-kata sih guys. Autopilot mode enabled. Coba kita keluarin guys, tes. Wih. Anjir. Keren gak sih guys? Wah ini sumpah keren banget cuy. Ini kayak berasa main game ke apa, tapi udah zamannya udah beda gitu guys ya. Udah modern banget cuy. Suaranya pun beda guys. Efek suaranya beda sih, Rusar. Ini keren parah sih. Kan bisa dengerin sendiri kan suara dari pesawatnya. Anjir. Kayak capungnya tuh bener-bener keren banget coy, ini sumpah. Skin kayak gini kayaknya wajar gak sih guys kalau dikasih harga mahal? Soalnya yang berubah gak warnanya doang kan. Biasanya kan yang skin tuh berubah warna doang ya. Kalau gitu ya. Oke, itu apa? Dan Thunder. Sakit tadi sakit. Waduh, capungnya pada hancur guys. Bisa. Gua terlalu hype dengan pesawatnya sampai lupa untuk berperang guys. Waduh, kasihan. Anjir keren banget coy ini. Keren banget guys, keren banget. Gua harus akui ini keren banget skinnya coy. Kalian lihat sendiri guys, ini asapnya pun berwarna biru. Ini kalau nggak salah mirip sama Grover Krupus yang pernah gue pakai skin yang masa depan juga, kalau nggak salah skin yang future gitu. Kayak gini warnanya. Coba tes klakson. Klakson sama aja guys ya. Nanti yang berubah nanti mungkin A-nya beda, kayaknya meriam A-nya beda deh. Coba kita pakai torpedonya guys. Kalau torpedo pesawatnya kayak gini, jadi beda-beda ya jenis pesawatnya. Kalau torpedo dia kayak gini, nanti kita coba yang bomber kayak gimana. Buset, banyak banget squadronnya.
ada berapa sih ini? Anjir, coy. 1 2 3 4 1 12 ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 anjir, keren banget coy ini. Waduh, sumpah loh. Gua gak bisa berkata-kata banyak guys, ini intinya keren parah coy. Meskipun gua mainnya gak keren, tapi ini skinnya, waduh. Destination reached. Autopilot mode disabled. Oke, kita kemana ya? Suara jauh-jauh semua, anjir. Ini suaranya pun beda ya, bener-bener kayak di film-film suara pesawatnya tuh. Guys, pesawatnya. Waduh, ini pesawat keren gua kenapa ada di sini, guys? Lihat coy, ini pada nangkring di sini nih. Kita sekarang pindahin aja di situ. Di sini aja di Yuki biar jauh. Autopilot mode enabled. Kita pakai yang bombernya, guys. Kita pakai yang bombernya, coy. Lebih gede sih harusnya. Oh, kecil ya. Bawahnya aneh loh. Aja ini kayak di gua jadi ingat film apa gitu, lupa lagi gua dapat filmnya. Pakai pernah lihat di film-film gitu guys. Ini kalau bombernya dia berapa squadron? 5 12 juga ya sama. Kita poin masih balapan guys. Kita kayaknya lock CV aja deh. Ya guys. Kita langsung saja di mata di CV sebelah sini ya. Maksudnya CV-nya sendirian sih kalau nggak salah gue liatnya. Nah, akan benar mata di situ sendirian. Oh, ada di kita sama apa tuh? Kayak gitu. Kita bisa di dikit. Oke. Wow, oke. Kita sudah tembak-tembak ya sama musuh. Shoot. Nice, dikit aja kita. Gak apa-apa lah. Oke. Gua bisa kita coy. Itu apa? Jadi kejar-kejar gua ya. Waduh, habis pesawatnya guys. Waduh. Ini cuma sayangnya mapnya gak gelap ya siang hari. Jadi gak kelihatan, gak terlalu jelas glow in the darknya. Tapi kalau malam bakalan glow in the dark banget sih. Bercahaya beda sendiri skinnya guys. Kapal Jepang pakai skin masa depan. Memang gak mantap. Suara kapalnya pun beda, guys. Kayak suara robot-robot gitu sih. Autopilot mode disabled. Tuh, gue kedengarnya beda sih ini suara kapalnya ya, beda, guys. Oke. Bentar, guys. Volumenya kegedean tadi ya. Oke. Wah, jadi keren banget sih, guys. Ini keren banget. Nggak ngotak skinnya. Kalau di DMW kayak gini seru ya. Tuh, kayak gue tuh kayak gini, guys. Pengennya tuh DMW tuh ngadain skin yang benar-benar limited banget dan keren banget sampai ngerubah bentuknya gitu ya kayak gini. Tapi nggak nambahin apa-apa DMW atau apapun. Jadi memang hanya buat orang yang pengen beli aja. Nah, itu wajar dikasih harga mahal gitu ya, kayak gitu, guys.
kayak gini contohnya, ini skin mahal banget gue yakin, dan itu nggak ngerubah damage atau apapun, cuma merubah desainnya doang, dia itu keren banget. Kalau di Mobile Legends kayak skin legend, epic collector gitulah, jadi cuma visual doang gitu yang diberikan, tapi harganya mahal-mahal gitu ya. Gitu sih, gue pengennya sih kayak gitu DMW juga ya, jangan ngasih harga kapal yang mahal-mahal, tapi kasihlah harga skin yang mahalnya itu di skinnya aja, tapi memang sesuai dengan harga dan kualitas yang diberikan gitu guys ya. Ini bener-bener keren banget sih. Aduh, nabrak-nabrak kapal gue, nabrak guys. Aduh. Wah, wow, menembus batas. Autopilot mode enabled. Oke. Kita coba pakai ini. Langsung. Beda ya kalau yang ini kecil ya. Tadi gede-gede semua, ini kayaknya ikan terinya lah gitu ya. Anjir, buset. Kita kalah dikit poinnya, guys. Oke, let's go. Mana ya musuhnya, gak ada kelihatan coy. Coba sambil minum guys. Mana nih? Venezia di sana. Kita lock Venezia aja deh, banyak yang lock dia soalnya. Shit. Keren banget coy desainnya coy. Mana nih? Aduh. Dikit lagi ini. Kita bisa bokil enggak sih? Bokil. Nyampah. Enggak kena ya? Dikit lagi anjir. Dikit lagi guys. Coba kita pakai bombernya ya. Dikit lagi coy itu Venezia ya. Anjir, ini banget coy, ringan banget ya yang kecil itu ya, cepet hancur anjir. Ada Kremlin di sana. Kita ke Kremlin aja deh. Wah, ini keren nih bomber coy, desain pesawatnya. Buset. IM5. Anjir. S5J10 Rai. Kremlinnya di sana. Pelan tapi ya pesawatnya ya. Oke, sudah mulai tembak-tembak ya guys. Ah, terlalu ini ya, kena gak sih? Oke, dikit terus yang kenanya ya, dikit terus yang kena. Nyisa saat. Oke, sini aja deh. Autopilot mode enabled. Ini si Kremlin di situ soalnya guys, gue takut di lock CP gue. Wah, ini sumpah sini keren banget guys. Ini bener apa sih di atasnya? Torpedo kita keluarkan. Set. Wah, tim gue pada mati. Kayaknya gue bakalan kalah sih. Tim gue udah banyak yang mati, guys. Musuh baru gue yang mati, guys. Oke. Kremlin sampai sini majunya buset dah. Aduh, terlalu deket guys. Yah, gak kena dong. Aduh. Wah. Apa tuh? Oh, kapal gua terdeteksi guys. Waduh, terlalu deket gak sih? Deket banget anjir. Bukan bener, deket banget. Ayo Kremlinnya matikan dulu. Aduh, deket juga ya.
Anjir. Saya pada dekat situ ya. Waduh, aduh, aduh, aduh. Coba kita bomber ayo, bomber, bomber, keluar, 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 keluar. Kremlin dikit lagi tuh harus kita matikan ya. Gagal mulu coy di torpedo anjir, terlalu dekat. Oke, let's go, let's go, let's go. Waktu tersisa 7 menit lagi, guys. Buset, kapal gua diserang anjir. Waduh, waduh. Gak ada yang kena. Ya salam, gak ada yang kena, cok. Anjir, sakit banget, cok. Wah, gua mati sih kayaknya nih. Gua mati sih, guys. Torpedo bomber on deck. Anjir, sampai deket gitu dong. Yah, kan bener mati, cok. Kapal gua turu, guys. Anjir, tim gua tinggal tersisa 3 orang. Aduh, aduh. Gak apa-apa lah. Lagi gue gak terlalu beban ya guys ya, ngasih damage guys. Anjir. Gak ada rasanya anjir, udah kerasa naik ini. Ancur abis semua, waduh kapal keren. Anjir, efek tenggelamnya juga kayak gini guys ya. Bukan led, apa, bukan api ya, tapi apa namanya, dia biru-biru gitu kan, biasanya api gitu ya. Maka kalau ini apinya biru, yes. Kayak Chidori gitu ya. Wah, tenggelam cuy. Wah, selesai guys ya, kalah kita. Nah, itu udah guys ya, udah selesai kita nyobain Hakuryu dengan skin kerennya ini. Ini sumpah nih, gece badai sih guys ya. Meskipun gue tadi mainnya kalah, gak apa-apa. Karena gue cuma ngilangin rasa penasaran dengan skin yang satu ini. Mungkin kalau di ML ini udah kelasnya legend, kasta tertingginya ya, karena memang berubahnya tuh nggak dari warna doang, semuanya berubah. Desain kapalnya, pesawatnya, suaranya, efek tenggelamnya, semuanya berubah total ya. Dan dia juga glow in the dark guys, ini keren banget sih sumpah ini. Ini sih harusnya dengan harga yang, gue nggak tahu harga pasti, pasti ini mahal. Dan harusnya sih kalau kayak gini harganya ya pasti sangat bernilai banget sih, nggak terlalu murah-murah banget lah. Kalau skin kayak gini pasti mahal sih guys, gue yakin banget sih. Ini karena semuanya berubah gitu, nggak cuma berubah warna kan, biasanya cuma berubah warna ya kalau skin tuh. Kalau ini tuh nggak, semuanya berubah guys. Dari A sampai Z semuanya gitu ya, dari suaranya. Kalau klakson mungkin nggak ya, klakson nggak ya. Cuma sayangnya ya gue tadi kalah karena ya mau gimana lagi ya guys ya, yang namanya juga permainan kalah menang hal yang biasa. Yang penting satu guys ya, ngilangin rasa penasarannya doang guys. Udah kita cobain, ini skin keren banget dan cucu banget lah, ini kece badai guys ya. Skin kapal yang sangat modern, futuristik, padahal ini kapalnya kapal jadul gitu ya. Kayak kombinasi kapal jadul dengan skin modern, jadilah kayak gini gitu ya. Futuristik kolaborasi dengan apa namanya, dengan kapal jadul gitu ya. Kapal jadul ini, ya kapal jadul ya. Cuman gua nggak tahu ya dia udah ada di relief-nya atau belum sih Hakuryu. Buat kalian yang udah tahu histori kapal ini, kalian boleh ditulis kolom komentar. Ya itu nambah wawasan juga mengenai dunia perkapalan di zaman dulu gitu ya, si Hakuryu khususnya ini guys ya. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk video kali ini. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada saran atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti gue pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab guys ya. Oke, so Tristan, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.